Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar untuk menulis ulasan. Untuk pengetahuan adik-adik sekalian, soalan menulis ulasan merupakan soalan bahagian B untuk kertas Bahasa Melayu Penulisan, iaitu Bahasa Melayu 2. Dan bahagian ini membawa markah sebanyak 15 markah, iaitu sama dengan 30%. Jadi agak besar jumlah markah tersebut. Baiklah, apa yang perlu kamu lakukan untuk menulis ulasan? Pertama sekali, kamu harus ingat, bila buka kertas soalan, baca soalan, baca arahan sehingga betul-betul faham. Jangan baca sekali, oh dah cukup. Biarlah baca lebih daripada sekali. Kalau boleh, banyak kali ataupun sehingga kamu betul-betul faham. Kemudian, bila dah baca arahan, gariskan. Gariskan kata-kata kunci yang terdapat dalam arahan. Supaya apa? Supaya kamu tidak terlepas ataupun kamu sentiasa beri perhatian apa kehendak soalan. Baiklah, seterusnya saya cadangkan kamu bulatkan kunci utama. Apakah maksud kunci utama? Iaitu apakah kehendak utama soalan ulasan tersebut. Macam seperti soalan yang ada dalam slide ini, kalau kamu lihat betul-betul, saya bulatkan kebaikan. Jadi ulasan ini sebenarnya nak kamu tulis ulasan mengenai kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan melakukan aktiviti-aktiviti beriadah. Baiklah, kemudian saya minta fahamkan betul-betul maksud kunci utama yang telah dibulatkan, supaya isi-isi dalam ulasan yang kamu tulis nanti menepati kehendak soalan. Jika tidak, kamu akan kehilangan markah. Jadi agak rugi tulis ulasan tetapi markah kamu tidak dapat markah yang tinggi. Baiklah, kalau tengok pada slide ini, saya telah bulatkan kebaikan, iaitu kebaikan merupakan kunci utama, iaitu kehendak utama soalan. Baiklah, kebaikan sebenarnya sama maksud dengan kepentingan, kemudian manfaat ataupun kelebihan. Iaitu maksudnya lebih kurang sesuatu yang baik ataupun yang menguntungkan. Itu yang membawa maksud kebaikan, kepentingan, manfaat, kelebihan. Faham? Baik, seterusnya, kalau kita lihat pada soalan yang terdapat dalam slide ini, meminta kamu untuk menulis ulasan mengenai kebaikan melakukan aktiviti-aktiviti beriadah. Jadi, senaraikan dahulu. Tulis apa kebaikan beriadah yang kamu tahu. Antaranya, seperti menyihatkan tubuh badan, kemudian mengeratkan hubungan. Hubungan dengan siapa? Mungkin dengan ahli keluarga ataupun dengan rakan-rakan. Seterusnya, dapat mengurangkan stres. Yang keempat, dapat mengisi masa lapang. Yang kelima, mencergaskan badan. Dan yang keenam, meningkatkan kemahiran dalam permainan. Jadi, untuk menyenaraikan kehendak utama soalan, kalau boleh, biarlah kamu senaraikan lebih daripada empat. Kenapa? Supaya kamu ada pilihan untuk memilih manakah isi yang terbaik. Saya ulang, kalau boleh kamu tulis lebih daripada empat isi. Dan nanti kamu pilihlah isi yang terbaik. Iaitu pilih empat saja. Empat yang terbaik. Berdasarkan apa yang kamu senaraikan sebentar tadi. Baiklah, jom kita tulis ataupun kita buat ulasan satu persatu.
Baik, bahagian pendahuluan. Selalunya bahagian pendahuluan ini membawa markah sebanyak 2 markah ataupun 4%. Sebenarnya bahagian pendahuluan ini merupakan bahagian yang cukup mudah untuk dapat markah. Kenapa? Sebab bahagian pendahuluan sebenarnya dah ada pada arahan. Kalau kamu lihat soalan tadi, arahan dah tulis, grafik menunjukkan poster kempen Mari Beriadah. Ha, itulah pendahuluannya. Ambil semula salin dalam bentuk perenggan. Harus diingat, perenggan pertama iaitu pendahuluan tidak perlu letak 2 jari. Apa maksudnya? Di bahagian tepi iaitu perkataan pertama, grafik, jangan kamu jarakkan daripada bahagian tepi. Rapatkan, kerana nak menunjukkan itu perenggan yang pertama, perenggan nombor 1. Baiklah, seterusnya bahagian isi. Ha, isi yang pertama. Jadi kalau kamu letak 4 isi, sebenarnya perlu ada sedikit isi tersurat dan tersirat, barulah boleh mendapat markah yang agak tinggi. Dan saya cadangkan kamu buat 4 isi supaya sekurang-kurangnya kamu boleh dapat markah yang lebih tinggi. Baiklah, untuk bahagian isi yang pertama, kamu tulis di bahagian perenggan yang baharu. Dan bahagian perenggan ini kamu perlu letak 2 jari. Apa maksudnya? Jarakkan perkataan pertama nanti, jarakkan daripada bahagian tepi supaya nak menunjukkan itu perenggan yang baharu. Baiklah, kita pilih ya. Kita pilih 4 yang terbaik saja daripada yang kita senaraikan sebentar tadi. Aktiviti Beriadah mempunyai banyak kebaikan. Ha, kena mulakan ayat seperti itu dulu. Jangan terus masuk, Beriadah dapat apa? Supaya ulasan yang kamu tulis nanti menunjukkan satu bentuk kesinambungan daripada pendahuluan, isi sehinggalah penutup. Sebab bahagian B bukanlah seperti bahagian A, kerana bahagian A ayat nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5 tidak ada kesinambungan, iaitu menceritakan apa aktiviti yang terdapat dalam gambar saja. Tetapi untuk bahagian B perlu ada kesinambungan daripada pendahuluan, isi dan penutup. Baik, seterusnya kita dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Baik, jadi saya cadangkan tambah 1 ayat lagi supaya boleh dapat sekurang-kurangnya 1 isi ini kamu boleh dapat 3 markah. Ingat ya, 1 isi 3 markah. Tambah. Jadi ada idea, tulis. Oleh itu, kita dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak sihat. Ha, cukup. Tak perlu terlalu panjang. Tak perlu terlalu panjang eh. Cukup untuk isi yang pertama. Kemudian isi kedua, ketiga, keempat, sambung terus. Bukan perenggan baharu. Kalau nak buat perenggan baru, salah tak? Tidak salah. Tetapi saya cadangkan bahagian isi kamu buatlah dalam satu perenggan supaya lebih jelas mana pendahuluan, mana isi dan mana penutup. Baik, seterusnya isi yang kedua. Selain itu, kenapa di sini kamu perlu guna penanda wacana? Ini pentingnya penanda wacana. Penanda wacana itu digunakan untuk menunjukkan kesinambungan antara ayat demi ayat. Ini pentingnya penanda wacana, dan perlu pilih penanda wacana yang betul dan sesuai. Jangan tiba-tiba baru isi yang kedua kamu tulis akhir sekali. Itu tidak sesuai. Jadi gunalah selain itu, seterusnya, kemudian, selepas itu, yang mana penanda wacana yang kamu rasakan sesuai untuk dimasukkan dalam bahagian isi yang kedua. Baik, selain itu, kita dapat mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga. Kalau kamu nak tulis dengan rakan pun tidak jadi masalah. Yang penting, idea iaitu isi ada mengeratkan hubungan. Jadi kenapa mengeratkan hubungan? Kita dapat meluangkan masa bersama-sama ahli keluarga tercinta. Barulah dapat 3 markah. Baik, seterusnya isi yang ketiga. Ini diingatkan juga eh. Masih dalam perenggan yang sama. Dan kalau nak buat perenggan baharu pun tidak jadi masalah. Baiklah, guna penanda wacana juga. Seterusnya, aktiviti Beriadah juga dapat menyihatkan tubuh badan.
Kenapa menyihatkan tubuh badan? Buatlah, tulislah satu ayat untuk menyokong idea kamu tadi. Kenapa menyihatkan tubuh badan? Badan akan mengeluarkan toksin melalui peluh ketika kita beriadah. Ini tujuan ayat untuk menguatkan idea yang kamu tulis, iaitu menyihatkan tubuh badan. Baik, seterusnya isi yang terakhir, iaitu isi yang keempat. Baiklah, jadi memandangkan isi yang keempat ini merupakan isi yang terakhir, bolehlah guna akhir sekali. Jangan tadi baru isi kedua ketiga dah guna akhir sekali. Baik, akhir sekali, aktiviti beriadah dapat mengurangkan stres. Kenapa mengurangkan stres? Kita dapat melupakan masalah yang dihadapi buat seketika. Ataupun ayat lain, kita dapat melupakan seketika masalah yang dihadapi ketika melakukan aktiviti beriadah. Ayat ini mesti menyokong idea yang kamu tulis dalam di atas tadi, iaitu mengurangkan stres. Ya, jadi ayatnya dapat melupakan seketika masalah yang dihadapi. Baiklah, selesai untuk bahagian isi. Kalau buat lebih daripada 4 isi jadi masalah tak? Tidak jadi masalah. Tetapi saya cadangkan kamu buat 4 cukup. Kalau ulasan kamu terlalu panjang, risau, agak meleret, jadi takut dikhuatiri tidak menepati kehendak soalan, buat 4 cukup. Jadi 4 itu mestilah kamu menepati kehendak soalan yang diminta atau minta kamu buat. Tulis ulasan macam tadi, kebaikan. Jadi ulasan kamu, isi kamu mestilah berkaitan dengan kebaikan aktiviti beriadah. Baik, yang terakhir, penutup. Penutup ini selalunya tidak banyak markah seperti isi, tetapi penting nak menunjukkan ulasan kamu itu lengkap, bukan tergantung tiba-tiba tidak ada penutup. Baiklah, untuk bahagian penutup kamu boleh guna kesimpulannya, konklusinya ataupun penanda wacana lain yang dirasakan sesuai untuk diletakkan bahagian penutup. Contoh kesimpulannya, kita perlulah melakukan aktiviti beriadah kerana aktiviti beriadah mempunyai banyak kebaikan. Jadi penutup ini sebenarnya nak menyokong keseluruhan idea yang terdapat dalam bahagian isi dan pendahuluan. Jangan cerita bahagian kebaikan beriadah, tiba-tiba penutup benda lain. Tak boleh. Jadi penutup kita cerita balik, kita sokong balik. Kita perlu lakukan aktiviti beriadah. Kenapa? Kerana mempunyai banyak kebaikan. Kalau kamu dapat tulis ulasan seperti ini, saya yakin 15 markah milik kamu. Dan harus diingatkan juga, pastikan tanda baca ejaan tidak salah. Jadi selepas dah siap ulasan, semak 2 hingga 3 kali. Jangan dah siap, okey cukup. Tak nak. Kamu baca, kemudian baca lebih daripada 2 kali supaya kita tahu mungkin ada kesilapan ejaan ataupun tanda baca. Mungkin terlepas tanda nokta, koma dan sebagainya. Jadi baca banyak kali supaya kalau boleh tidak ada kesalahan. Ataupun kalau ada kesalahan pun, kesalahan sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Dan diingatkan juga, di bahagian bawah sekali sebelah kanan. Sebelah kanan, jangan lupa kamu tulis berapa patah perkataan yang kamu buat dalam bahagian ulasan. Kira betul-betul dari pendahuluan, isi sehinggalah penutup. Kemudian tulis berapa patah perkataan yang kamu telah tulis sebentar tadi. Jadi saya harapkan penerangan mengenai cara menulis ulasan ini dapat membantu kamu dalam menjawab soalan bahagian B, Bahasa Melayu Penulisan. Jadi itu saja daripada saya. Semoga kamu dapat meningkatkan kemahiran kamu dalam menguasai subjek Bahasa Melayu. Jadi terus berkongsi, anda buat, anda dapat. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.